Doain aja, doain aja terbaik buat anak ibu. Kalau jodoh gak bakalan kemana. Kita doanya pokoknya apa yang Ayu harapkan, mudah-mudahan semuanya terkabul. Oke deh. Bersyukur pastinya. Ya, sebagai orang tua senang lah. Masih tetap Ayu banyak banget fansnya juga di luar sana. Pokoknya terima kasih banget buat fans-fansnya Ayu di luar ITV juga, terima kasih. Sama sekali itulah dia bersyukur aja punya anak yang benar-benar patuh, nurut orang tua, bagian orang tua, bagian keluarga. Emang cita-citanya dari dulu begitu kan, sampai sekarang juga nggak pernah berubah. Bangga lah ya, berdoa.